Kita berjalan perlahan-lahan. Sudah masuk nih ke dalam gua kelelawar, atau di sini orang bilang gua lowo. Gua lowo. Di depan sana ini penumpangnya diem semua, ini tuh penumpangnya diem semua, takut ya. Itu dia, keren atapnya. Ini bagus sebetulnya menjadi tempat wisata kalau kita mau mengembangkan yang namanya bio regionalism, memanfaatkan ekologi sesuai dengan region. Ini bisa dikembangkan. Alih-alih dibangun pabrik semen, membuat gua-gua ini kering, kenapa tidak dimanfaatkan untuk wisata? Itu ada kelelawarnya, ada di sana. Ini kelelawar berterbangan. Ya. Suasananya gua. Itu kelelawar ada di atas. Ada di sana. Indah. Nah, bagian depan yang kita tinggalkan, pintu masuknya ada di sana. Ini pengawal ada di sana. Kedalamannya 7 meter. Kedalaman 7 meter. Gua lawa dengan mata air. Sekali lagi yang saya pikirkan, bagaimana cara menaikkan air ini bermanfaat untuk air bersih. Adakah orang tergerak hatinya untuk bekerja demi kesejahteraan? Ya, model artesis. Tapi ini tinggal disedot. Karena sudah di atas, tinggal diturunkan. Istimewa, suara-suara kelelawar. Ada di atas kita. Aroma kelelawar sudah mulai terasa. Panjang gua ini 350 meter. Ya. Indah. Dinding-dinding gua. Dan kita menyusuri gua, ada air, kelelawar-kelelawar ada di atas sana. Awas, awas Kak Uli. Yes, pinter. Up, tahan. Ding, 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 ding. Tatai, tatai, tatai. Yes. Ya, yeah, nabrak dinding nih. Oh, mau balik. Nah. Nih, ada di sana. Masih jauh di sana. Tetapi mungkin kita tidak sampai di ujung sana. Karena waktunya terbatas. Ini di samping saya ada Mbak Sarah ini dengan tenang menikmati. Iya, saya suka banget kelelawar. Iya. Ini nabrak. Yes. Nabrak. Masih panjang, banyak kelelawar di sana. Kelelawar juga bagian dari ekosistem yang harus dijaga
dikonservasi, bukan didestruksi, bukan dihancurkan. Sesekali air menetes dari atas. Masih panjang gua ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Asik ya buat nyanyi, suaranya menggema. Tabrak dinding. But now I'm found, was blind but now I see. Peluit berbunyi pertanda kita harus balik nih. Masih panjang sebetulnya, tetapi kita tidak sampai di ujung sana. Di sana kita balik lagi. Ya, karena gua semakin pendek, mungkin agak awas kepala Mbak Sarah, awas ada stalaktit. Kita sampai di sana, itu masih panjang, lorong di sana masih ada. Masih ada lubang kecil di sana, berarti masih ada jalur. Kak Uli. Oh, luar biasa. Hai, itu. Luar biasa. Itu apa, Inang? Itu. Kalau panjang baru stalaktit. Tapi ya ini lama-lama jadi stalaktit. Dia kan narik terus di bawah air, turun. Sudah 8 menit 25 26 detik kita ada di dalam gua ini. Asik. Sejuk. Siap, kita akan kembali. Ibu bumi wes maringi, ibu bumi tilarani, ibu bumi kang ngadili. Ya Tuhan sang pencipta, dengarkanlah doa kami, jagalah semesta ini. Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi
disakiti ibu bumi kan mengadili. Ya Tuhan Sang Pencipta, dengarkanlah doa kami, menjaga alam semesta. Lagu itu yang terus dinyanyikan oleh para sahabat, warga masyarakat Pegunungan Kendeng, khususnya Pegunungan Kendeng Utara. Ibu bumi, bumi pertiwi sudah memberi, tetapi ibu bumi disakiti. Jangan sampai ibu bumi menghakimi kita, karena dialah ibu yang memberi kita kehidupan. Dengan hasil bumi, bersama para petani, oh, kita menyusup di sini. Iya. Terima kasih. Kita mundur dulu. Tahan dulu. Iya, siap. Kita masuk di lorong ini tadi, terjebak sedikit sebentar, tapi enggak apa-apa. Ya, Kak Uli. Iya, Kak Uli Dayung, pendayung kita. Ini kelelawarnya masih tidur. Nanti sore mereka akan keluar berterbangan, mencari makanan, sambil juga menjaga keseimbangan, karena apa yang mereka makan itu bisa jadi yang membahayakan kita. Iya. Istimewa. Jadi Anda yang punya uang masih mau tega merusak alam ini yang begitu indah dan penuh berkah. Saya jadi teringat kata-kata Gus Dur, merusak alam sama dengan merusak kemanusiaan. Itu dia, kita ke arah sana, keluar lagi. Pintunya sungguh luar biasa indahnya. Begini indah alam ini, karya Sang Pencipta. Maka apapun agama dan kepercayaan kita, mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun peradaban kasih ekologis, ekumenis, intreligius, salah satunya melalui perjuangan ini bersama warga Kendeng. Perjalanan perahu ini ditentukan oleh Mas Beni dan Mbak Uli yang menjadi pendayung. Yes, nabrak. Menyelam. Kalau enggak model snorkeling. Cuman gelap ya, snorkelingnya. Ya, oksigennya.
mereka yang ngantri di sana. Terima kasih teman-teman, kebersamaan kita melintasi gua lawa dengan perahu ini. Ini sekali lagi nih Mbak Sarah, ini Mas Beni, ini Kak Uli, ini siapa ngalih aku sih, Satrio dan Danar. Danar ada di sana. Tentu saja bersama saya juga suaranya terekam di sini. Yang kecil dibiarkan berjalan dulu, yang gede menunggu. Inilah hebatnya proses lalu lintas di gua ini. Biarlah yang kecil berjalan, yang gede di belakang. Jangan yang gede main kuasa ya, apalagi menindas yang kecil. Enggak boleh lah ya. Oh. Perjalanan 16 menit ini penuh makna. Semoga siapapun Anda yang menyaksikan video ini tergerak untuk bersama-sama menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Terima kasih. Tuhan memberkati.